sadar gak sih, gara-gara pandemi, banyak sekali hal di hidup kita yang berubah. Kita jadi lebih sadar untuk saling jaga, jadi sering cuci tangan, pakai masker, sampai jaga jarak. Bukan cuma itu, semua orang juga jadi sadar untuk semakin menjaga kesehatan. Yang tadinya gak olahraga jadi olahraga, yang tadinya gak makan sehat jadi makan sehat, bahkan sampai menanam tanaman sendiri di rumah. Yang tadinya nggak suka menghabiskan waktu di outdoor, sekarang jadi suka banget. Internet juga jadi salah satu hal yang paling dibutuhkan sekarang ini. Buat kerja dari rumah, buat belajar di rumah, sampai beli kebutuhan sehari-hari. Tapi ada dua hal yang paling penting. Semua orang jadi dihadapkan pada empati dan adaptasi. Semua kembali selaras dengan ibu bumi. Sekian lama gak pernah lihat langit Jakarta seperti sewaktu PSBB, sekarang sesekali terlihat biru kembali. Seru juga ya, kalau suatu saat Jakarta bisa kayak di luar negeri, orang bebas nongkrong di taman. Sepeda bukan hanya jadi alat olahraga, tapi juga alat transportasi. Uji emisi tiap 6 bulan sekali, semua sadar untuk tidak pakai kantong plastik ketika belanja. Sampai, yang paling seru, kalau bisa bercocok tanam di taman kota sendiri. Bus listrik sekarang juga sudah uji coba. Secara nggak sadar, kita lagi bergerak untuk selaras lagi dengan bumi. Bisa nggak ya, Jakarta jadi ke arah situ sehabis pandemi? Ya, perjalanannya sih masih panjang, tapi semua perubahan yang baik dan berharga memang harus dimulai secara perlahan. Jadi kepikiran, seperti apa ya kira-kira jadinya Jakarta di masa depan?